Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami semua sehat? Sudah mandi kah? Sudah sikat gigi kah? Sudah sarapan kah? Sama dengan saya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Kecamatan Tenan Raya, saya dapat informasi bahwa hari ini tidak hanya Kelurahan Takarang Timur, tapi yang diundang itu adalah Kecamatan Tenan Raya. Di awal sambutan ini kami menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kemudian berselawat kepada Rasulullah, dengan lepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi MC tidak menyebut nama. Rasanya kurang pas kalau kita berbicara siapa sih nama Ibu Lurah, jangan sampai masyarakat tidak mengenal lurahnya. Nama kami Huzaimah, sehari-hari dipanggil dengan Ibu Emma. Itu panggilan yang familiar buat kami, jadi tidak susah untuk diingat. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh anak-anak kami yang kami cintai, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di alam mayang ini. Kami katakan kembali karena baru saja tadi malam kita bersama di sini dalam rangka penutupan MTQ tingkat Kota Pekanbaru ke-50 tahun 2017. Kami dapat informasi dari panitia penyelenggara kegiatan ini bahwa yang diundang di sini adalah kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. Tapi kami mohon maaf atas nama teman-teman kelurahan, mohon maaf tidak dapat hadir. Kamilah satu-satunya yang barangkali termasuk RW di sini, tetangga terdekat dari alam mayang yang berkesempatan hadir. Hal ini disebabkan karena malam tadi acara ditutup sampai jam 12. Dari hari Senin sampai Sabtu kita sibuk dengan kegiatan MTQ tingkat Kota Pekanbaru ini, sehingga tadi malam Ibu Lurah sendiri tidurnya mungkin paling banyak 4 jam. Namun karena rasa cinta dan sayang saya kepada seluruh warga, saya menyediakan waktu berkesempatan hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu dan seluruh warga Kecamatan Tenan Raya, bin khusus warga Kelurahan Takarang Timur. Kasih aplaus dong. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih. Kesempatan ini tentunya sangat kami sambut, kami berikan apresiasi karena di sini seluruh usia, bahkan saya salut tadi dengan ibu tadi, ibu-ibu kami sampaikan jangan hanya kasur dapur tur. Kita harus eksis, kita harus berkarya, kita harus tampil. Casing boleh 51, tapi semangat harus 15. Semangat! Ibu juga sudah lumayan ini, sudah menginjak remaja, tapi semangatnya luar biasa. Jadi jangan dikejar-kejar tua, tanpa dikejar pun tua pasti akan tiba. Tetap semangat ibu-ibu! Kami atas nama Tumur, pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tenan Raya, bin khusus Kelurahan Takarang Timur, atas kerjasamanya, atas partisipasinya yang telah bersama-sama dengan kami tingkat pemerintahan mensukseskan kegiatan MTQ yang dilaksanakan kurang lebih 6 hari. Atas kerjasama kita, atas partisipasi Bapak dan Ibu, tentunya mudah-mudahan ini merupakan nilai ibadah yang Allah yang akan membalasnya. Kemudian sebetulnya yang akan menyampaikan sambutan tadi Pak RW kita. Perlu kami sampaikan bahwa pemilih alam mayang ini adalah RW saya. Saya harus hati-hati dengan beliau ini. Ini wilayah beliau ini. Jadi Mas Yono ini pemilih alam mayang sekaligus RW 2 tempat saya berdomisili. Saya sangat hati-hati dengan beliau karena beliau ini bos saya di tingkat RW ini. Beliau lah yang akan menyampaikan kata sambutan, tapi dipercayakan kepada kami. Kepada Mas Yono tentunya, kami atas nama pemerintah, baik itu tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak alam mayang. Pada kemudian BPS, kita ada kesepakatan bersama bahwa satu orang hanya berkesempatan satu kali mendapatkan. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang mempunyai dua kupon atau tiga, apabila dari salah satu kuponnya sudah dapat, untuk yang kedua kalinya kita tidak bagikan lagi. Ya. Karena biar adil dapat semuanya. Ya, oke Bu Lurah. Nah Bu Lurah, saya baca ini warganya Bu Lurah ini ya. Ya, untuk hadiah pertama, nama kuponnya adalah Hafiz Zidan. Nomor teleponnya 0823 bla bla bla.
Hafiz Zidan. Hafiz Zidan. Tolong dibawa potongan kuponnya, jangan ya, lupa. Ini, langsung bawa ya. Kalau misalnya potongan kupon yang enggak ada, langsung dikasih hadiahnya Bu Lura. Langsung. Ayo goyang, kita bergoyang. Ya, hadiah disuapkan langsung Ibu Lura. Ya, salam ibunya. Oke, selamat. Salam dulu. Oh, malu deh Ibu ya. Nah, oke. Gimana? Oke. Nah, ibu udah cabutin satu. Ya. Ya. Kita akan ada permainan lagi. Ini permainan ada Erta Zuriani Jalan Sumatera. Oh, jauh ini. Ada Jalan Sumatera. Mana orangnya? Ada. Ah, potongannya hilang. Ayo, bawa potongannya. Lebu. Tapi yang sana juga potongannya tidak beneran. Kalau hilang potongannya, kita batalkan. Kita hitung sampai 10 ya, kalau nggak ada batal. Banyak banget, 10, 5 aja. 5. Ada. Kompor gas. Ada ya, potongannya. Kalau bisa cocokin dulu. Hei, Erta. Cocok masuk ini. Erta, apa kabar? Oh, mamanya. Erta, mamanya ke toilet ya. Betul. Masih ke sana. Oh, ini dia. Tegak sini dulu. Tegak sini.